الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. باب قصر الصلاة في السفر، باب memendekkan salat dalam permusafiran. Kita dah sebut sebelum ini bahawasanya salat jama' dan qasar mesti difahami secara berasingan. Kegagalan untuk kita memahami persoalan jama' dan qasar secara berasingan menyebabkan khalal, kecacatan di dalam memahami permasalahan hukum jama' dan qasar. Dan kita telah menyebut, kita dah membaca hadis dalam bab jama' dan sekarang kita masuk dalam bab memendekkan salat qasar. Maka dia suatu benda yang berasingan. Haddatsani Yahya an Malik an Ibn Shihab an rajul min ali Khalid ibn Asid annahu sa'ala Abdullah ibn Umar faqal ya Aba Abdurrahman إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. Haddathani Yahya, daripada Yahya, daripada Malik, dari Ibn Shihab, daripada Rajulin, seorang lelaki min Ali Khalid, daripada keluarga Khalid bin Asid, annahu, sesungguhnya dia bertanya kepada Abdullah ibn Umar, faqal, dia kata, ya Aba Abdurrahman, inna najidu salatal khawfi wa salatal hadari fil Quran. Kita boleh dapati tentang salat khawf dan juga salat dalam hadar, itu tidak mesti masuk bermukim, dalam Al-Quran. Wala najidu salat safari, tapi kami tak jumpa pun dalam Al-Quran tentang salat safar, iaitu salat bermusafir. Faqala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ya bina akhi, inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ba'atha ilayna Muhammadan, telah mengutuskan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala na'lamu syai'an, dan kita pun tidak mengetahui sesuatu pun. Fa innama naf'alu kama ra'ainahu yaf'al, sesungguhnya kita buat kerana seperti mana kita melihat dia buat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalid, seorang lelaki min Ali Khalid ibn Asid, dinamakan ataupun dikatakan namanya ialah Umayyah ibn Abdullah ibn Khalid ibn Asid. Nama dia Umayyah bin Abdullah bin Khalid ibn Asid. Seorang siqah, diriwayatkan daripadanya Imam Nasa'i, Ibn Majah. Jadi dia seorang siqah, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, kunyah kepada Abdullah bin Umar. Dan kami mendapati tadi dalam
Al-Quran, salat khauf dan salat hadar. Tetapi kami tidak dapati di dalamnya salat safar, iaitu memendekkan sembahyang dalam safar. Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bolehnya apa dalam fil khauf, itu salat dalam keadaan ketakutan. Fa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Wa idza darabtum fil ardi, kala kamu berjalan atas muka bumi, falaysa alaikum junahun, tidak mengapa an taqsuru, untuk kamu mengqasarkan salat, iaitu memendekkan salat, in khiftum, kalau kamu takut, ay yaftinakumul ladina kafaru, kalau orang kafir menyebabkan fitnah, itu menyebabkan kacau dan sebagainya, memerangi kamu. Jadi Allah kata tidak mengapa untuk kamu memendekkan taqsuru minas salat. Summa qala fa idza atma'nantum fa aqimus salat. Apabila telah tenang, maka mendirikanlah salat, itu sempurnakanlah salat. Faqala Ibnu Umar, sebelum itu bahawasanya daripada ayat itu, bahawasanya sebahagian para ulama menyatakan salat qasar ataupun boleh memindikan salat hanya di dalam keadaan khauf saja, takut peperangan dan sebagainya. Kalau ada ketakutan, maka boleh pindikan salat. Kalau tak ada itu, tak boleh. Yang dimaksudkan yang kawan ni tadi bila dia bertanya, dalam Al-Quran ada tentang salat khauf, salat dalam keadaan takut. Antara inilah, maksudnya boleh memendekkan dalam keadaan takut, ataupun salat khauf sendiri yang kita tahu dalam keadaan perang, cara yang tertentu tu, dan juga salat yang hadar, itu salat yang lima waktu lah, ataupun Allah suruh sembahyang sebagainya. Tapi dia tak jumpa, dia kata sembahyang qasar tu dia tak nampak ataupun dia tak jumpa dalam Al-Quran. فبين له أن القصر في السفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن. Maka apabila Ibnu Umar menjawab, wahai ibn akhi, inna Allah azza wa jalla ba'atha ilayna Muhammadan, Allah mengutuskan kepada kita Muhammad dan kita tidak mengetahuinya, iaitu tak mengetahui sesuatu. فَإِنَّمَا نَفْحَلُ كَمَا رَأَيْنَهُ يَفْعَلْ, dan kita buat sebab kita nampak dia buat. Iaitu suatu penjelasan bahawasanya qasar dalam safar itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan ketakutan, sabit bisunnati la bil Quran, sabit dengan sunnah Nabi tapi tidak dengan Al-Quran. Wa fi riwayatin faqala Ibnu Umar sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagai riwayat lain, Ibnu Umar kata dia bila ditanya tak ada Al-Quran, dia kata sunnah Rasul, dalam sunnah Rasul. Wa fi Muslim an ya'la, dalam hadis Muslim, an ya'la Ibnu Umayyah qultu li Umar innama qala Allah ta'ala, yang Allah firmankan itu, in khiftum, kalau kamu takut. Wa qad aminan nas, sekarang orang dah tak takut lagi, orang dah aman. Fa qala ajibtu mimma ajibtu minhu fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa nama aku bertanya kepada Rasulullah, sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatah, maka Nabi pun menjawab satu sedekah yang telah Allah sedekahkan kepada kamu dengannya, faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekah yang Allah telah berikan. Fa afada sallallahu alaihi wasallam an asy-syart fi al-ayah li bayan al-waqi' waqt an-nuzuli fala mafhum lah. وقال ابن عباس صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين ركعتين. Dan juga daripada Ibn Abbas, kami sembahyang bersama dengan Rasulullah di antara Mekah dan Madinah, wa nahnu aminun, dan dalam keadaan kami aman, aminun, wa la nakhafu shay'an, dan kita tidak takut apa-apa pun, maksudnya tidak dalam keadaan ketakutan. Rak'ataini rak'ataini, dua rakaat dua rakaat. Qala al-Baji fa ta'awwala Umar wa abduhu wa sa'ilu lahumā anna al-āyata tadullu 'ala qasri alladhi huwa radd ar-rubā'iyyati ila rak'atayn. Dah akhir hadis. Jadi hadis tu menjelaskan pertama haji itu sunnah.
penghujahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna anzalna al-Qur'an, kami turunkan al-Qur'an, wa mithlahu ma'hu, ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'hu, ketahuilah kami menurunkan kitab dan yang seumpama dengannya bersamanya, iaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu ialah prinsip ataupun manhaj ahli sunnah apabila berhadapan dengan isu-isu ataupun apabila berinteraksi dengan syarak, dengan Islam. Rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Bila munculnya orang tak mengikut Sunnah, setelah kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, orang yang murtad, zaman Umar, apabila Umar dibunuh, maka terbuka pintu fitnah. Di akhirnya muncullah golongan satu khawarij, yang kedua ialah Syiah. Jadi bermula penolakan kepada sunnah Rasul dengan doktrin pokok Syiah. Apabila mereka mengkafirkan semua para sahabat Nabi yang dibawa oleh kepala mereka Abdullah bin Sabah, dengan Abdullah bin Sabah Yahud, maka mereka bawa suatu doktrin untuk menyatakan kepada orang Islam burukkan Abu Bakar dan Umar. Dia tak kata jangan ikut sunnah lagi dah, tapi dia menggunakan suatu kaedah, iaitu mencerca kepada peribadi para sahabat Nabi. Maka dia cerca kepada Abu Bakar dulu, dia mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, kemudian membawa kepada pengkafiran seluruh para sahabat Nabi melainkan 2-3 kerat saja. Maka di situ sendiri sebenarnya telah menolak sunnah Nabi sendiri, dan mereka telah buat hadis palsu yang banyak, dan itulah kumpulan yang terkenal dalam sejarah Islam sehinggalah ke hari ini, yang mereka-reka hadis palsu untuk menghancurkan Islam dan untuk mempertahankan doktrin sesat dia. Jadi bermula dengan itu muncul lagi kumpulan-kumpulan seperti apa nama Khawarij. Dia tak buat hadis palsu, para ulama apabila dia mengkaji cuba nak mencari ada tak hadis palsu yang dibuat oleh pokok Khawarij, tak ada, tak jumpa. Sebab akidah Khawarij kan agak ketat, siapa buat dosa besar kafir. Sebagai ulama Khawarij umumkan apa-apa dosa saja kalau buat kafir. Maka takkan nak bohong atas nama Rasulullah, siapa bohong atas nama Rasulullah kafir. Maka Khawarij, kata para ulama ahli sunnah, yang paling benar ialah Khawarij. Itu dari sudut percakapan dia, Khawarij dia tak bohong, Khawarij dia tak tipu. Maka yang paling, kalau Khawarij cakap tentang hadis Nabi ke benda ke, maka dia yang paling benar. Tapi kalau Syiah cakap, dia paling bohong. Itu di antara dua, satu sebelah sana, satu sebelah sini. Muncul lagi kumpulan Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Maka dia ni pada asalnya duduk dalam majlis Al-Hasan al-Basri. Apabila Hasan al-Basri menerangkan tentang akidah ahli sunnah bagi orang yang pelaku dosa, bahasanya ahli sunnah menetapkan orang yang melakukan dosa ataupun bermaksiat kepada Allah, hari akhirat nanti jika Allah mahu, Allah boleh ampunkan dia. Jika Allah mahu, Allah boleh azab dia. Kalau Allah azab dia, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia tak setuju. Maka dia pun bangkit daripada majlis apa nama Al-Hasan al-Basri. Kemudian dia doktrin dia bahasanya pelaku dosa dan sebagainya. Maka dia buat suatu yang baru, manzilatu bain al-manzilatain. Maka i'tazala, maka dia pun berpisah. Itu maksudnya i'tazal. Dia pun berpisah daripada Al-Hasan al-Basri. Maka dia buat satu doktrin, manzilatu bain al-manzilatain, duduk dekat tengah-tengah, syurga pun tak, neraka pun tak. Lagi hebat. Kepada Abu Hasan al-Ash'ari, yang mana yang telah mempelajarinya daripada bapak diri dia, Abu Ali al-Jubari, maka dia pun 40 tahun dengan akidah itu, iaitu manzilatu bain al-manzilatain. Pada suatu hari kan dia berlaku apa nama perdebatan dia dengan pak saudaranya itu tentang masalah budak mati kecil tu kan.
apabila budak mati kecil itu sebab yang satu di apa nama dibiarkan hidup sehingga dia buat dosa, yang satu lagi itu dimatikan. Kemudian bila apa nama yang di apa nama yang mati kecil, dia tak boleh masuk mana-mana. Syurga pun tak boleh masuk, neraka pun tak boleh masuk. Sebab nak masuk syurga, amalan ketaatan mesti ada, kata dia. Maka dia buat perbahasan itu, nanti Allah akan bertanya kepada dia. Nanti dia akan mempersoalkan, kenapa kau tak masuk syurga? Sebab engkau tidak ada apa-apa amalan, maka kau tak boleh masuk syurga. Dan tak boleh masuk neraka sebab dia tak ada dosa. Maka tu duduk tengah-tengah. Bila yang dah masuk neraka tu dengar, mula mempersoalkan, kenapa aku tak mati kecil? Ni aku dia pergi bakar dalam neraka. Yang kecil tadi tu, kenapa aku tak boleh masuk dalam apa nama syurga sebab tak ada amalan? Dan tak masuk neraka sebab tak ada amalan, sebab mati kecil. Kalau macam tu, engkau dah tahu bila aku besar, engkau tahu aku bermaksiat kepada engkau. Yang kecil tu kau tahu pula dia maksiat, jadi kau mati dia kecil. Yang aku ni kau biar sampai besar buat dosa. Mana adil? Ha, terduduklah Buala Jubai nak fikir. Mana menjawab? Maka Abu Hasan Asy'ari tak boleh terima suatu benda macam tu. Maka dia pun apa nama duduk dalam rumah dia, berfikir, buat kajian, membaca lagi. Akhirnya dia naik mimbar Jami Basra. Dia kata, aku ni Abu Hasan Asy'ari yang kamu kenal. Pada hari ini aku meninggalkan akidah lamaku, akidah Mu'tazilah, sebagaimana aku membuang jubahku. Dia pun buka jubah luar tu, dia buat sebagai simbolik. Bermula daripada itu, dia menulis kitab-kitab yang mengkritik kepada puak-puak Mu'tazilah. Puak-puak Mu'tazilah menggunakan akal, otak dulu baru nas. Apabila guna otak dulu baru nas, lahir suatu doktrin hadis ahad tak boleh guna dalam isu akidah. Hadis ahad tak boleh guna dalam mengisbatkan isu akidah. Sebab dia duduk fikir, hadis ahad ni hanya meriwayatkan seorang, dua orang, tiga orang. Hadis mutawatir ni banyak yang tidak apa, mustahil bagi mereka bohong. Maka akidah suatu benda yang mesti apa nama betul-betul untuk mengisbatkannya. Maka hadis ahad itu membawa kepada zan saja, sangkaan. Maka hadis ahad tak boleh menentukan isu akidah. Apa nama akidah mesti ditentukan dengan hadis mutawatir. Maka doktrin itu juga menyumbang kepada anti hadis, tak mahu guna hadis. Ditambah dengan perangai otak Syiah tadi tu, ditambah lagi dengan perangai otak Mu'tazilah, lahir anti hadis zaman sekarang. Orientalis, itu asal dia. Jadi bila dia buat doktrin isu akidah tak boleh diisbatkan malaikat mutawatir, kita kata kepada dia, yang kau cakap hadis ahad ni tak boleh mengisbatkan akidah tu, mana kau dapat percakapan tu, teks yang kata hadis ahad tidak boleh mengisbatkan akidah. Sekarang engkau bercakap isu akidah, mana di hadis mutawatir yang kata hadis ahad tak boleh mengisbatkan akidah? Kan? Kau dah. Sekarang you tak boleh mendakwa hadis ahad tak boleh mengisbatkan akidah kerana percakapan itu pun tak ada mutawatirnya. Bahkan tak ada ulama sunnah yang kata begitu. Terpakat tengah-tengah. Tapi orang jahil, oh betul ya, hadis ahad tak ada. Oh dia zuh, hadis mutawatir ni yakin. Oh, terima saja. Tapi orang yang ada ilmu, no, ahli sunnah menerima dia. Iaitu Al-Imam Syafi'i tulis dalam kitab Risalah, nak mengkritik puak-puak yang menolak hadis ahad dalam isu akidah. Diwarisi akidah Mu'tazilah tu oleh Al-Asyairah. Sebahagian Al-Asyairah, kita kata sebahagian lah, sebagi dia kata bohong pula kan. Sebahagian Al-Asyairah juga menyatakan hadis ahad tidak boleh mengisbatkan akidah sebab ikut-ikut. Kalau kita apa nama belajar pun, ustaz-ustaz yang duk mengajar Asy'ariyah akidah itu pun, maka dia akan kata benda yang sama. Hadis ahad tak boleh isbat akidah.
kalau dah hadis ahad tak boleh mengisbatkan akidah mesti mutawatir saja, maka mutawatir tu you boleh bilang dengan jari. Boleh kira berapa ada mutawatir yang ada. Maka banyaklah akidah kau kena buat. Semua kena buat. Sebab banyak yang tidak diisbatkan daripada hadis apa nama mutawatir. Banyaknya hadis ahad. Itu Asy'ariyah, dia terpengaruh daripada Mu'tazilah tu. Sebab dah 40 tahun duduk dalam tu puasa Asy'ariyah. Oleh kerana puasa Asy'ariyah famous daripada tu, yang puasa yang kedua dan sebagainya tu, maka terkenal Asy'ariyah tu, akidah Asy'ariyah. Jadi itu semua telah menyeleweng daripada jalan yang sebenarnya. Datang lagi ulama bawah lagi, bawah lagi, maka mereka tulis kitab yang dikatakan ahli sunnah itu ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Habis itu tak bawa lagi tu. Bukan dulu-dulu kata tak, yang kemudian-kemudian ni. Maka mereka rujuk al-farqu bainal firaq, ulama' yang dah kemudian. Maka dia kata yang dikatakan ahli sunnah itu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia yang start cakap benda tu. Ada Imam Syafi'i cakap? Tak ada. Ada Imam Ghazali cakap? Tak ada. Tapi dia buat benda begitu. Maka orang zaman sekarang, oh rupanya ahli sunnah itu Asy'ariyah wal Maturidiyah saja yang perkataan itu tak pernah wujud kepada ulama-ulama dulu. Dia mendakwa. Jadi keliru lah. Jadi bermula dengan banyak kumpulan-kumpulan ini datang Murji'ahnya, datang Jabariyahnya, datang Qadariyahnya, semua kumpulan sesat itu menjadi sumber inspirasi kepada orang yang nak menolak hadis Nabi. Maka muncul orang-orang yang nak lawan Islam, umpamanya kita kena sebut tadi Orientalis tu, orang yang mengkaji Islam untuk menghancurkan Islam. Maka bila orang Orientalis tu, mana dia dapat benda-benda tu? Orang Orientalis pun dia akan bangkit benda tu lah, tentang mewujudkan keraguan dalam jiwa orang Islam, hadis itu tidak boleh dipakai kerana ada apa orang kata tidak yakin, ataupun kita cuba ambil kesan logik, ada main logik-logik macam tu lah. Mana dia dapat semua itu? Dapat daripada yang kumpulan sesat dari Islam tadi tu lah. Maka dia ambil sini, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit, gabung, itulah yang dijadikan bahan pengajaran, ataupun yang akhirnya muncullah orang Islam yang kepala otaknya Orientalis. Maka Ahmad Amin dan 2-3 orang lagi lah, banyak lah kan, yang juga menyatakan begitu, hadis ni ada keraguan, tak boleh pakai hadis ahad, tak boleh pakai masalah akidah. Semua tu hasil daripada kumpulan-kumpulan sesat tadi tu. Maka mereka ambil dalam zaman moden, mereka perbaharukan balik doktrin-doktrin tu, lahirlah kumpulan orang tadi, sudah kepala dia lah, lahir kumpulan Islam liberal dan bentuk moden liberal dan semualah yang bawa ajaran-ajaran sesat. Jadi kalau kita lihat bahawasanya ajaran sesat itu, dia punya ajaran itu semuanya dah ada dah dalam Mu'tazilah punya otak ataupun ajaran, dah ada dah dalam Syiah punya ajaran, dah ada dah dalam Murji'ah punya ajaran, Qadariyah punya ajaran, Jabariyah punya ajaran. Semua dah, bukan benda baru. Bukan benda baru. Benda yang telah di apa orang kata rebranding. Rebranding balik kumpulan sesat lama tu. Dia pukul rata, bubuh dalam satu grup, dia bawa benda tu. Menimbulkan keraguan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir anti hadis. Anti hadis tu pun panggil tu jua lah. Mana dia dapat daripada kepala otak itu juga. Apabila timbul nanti hadis, maka tolak semua hadis, ataupun dia berlapik. Ada orang berlapik. Mula-mulanya cakap isu akidah tu tadi, maka hadis mutawatir saja, sedangkan sebenarnya niat dia untuk menolak semua hadis itu niat dia sebenarnya. Dia anti hadis tapi nak cakap hadis ni tak boleh pakai, nanti orang tak terima, maka dia pun lapik hadis ahad tak boleh pakai dalam masalah akidah tu. Bab peka ni banyak dan dia boleh bohong, tapi itu isu akidah. Ahlul Quran, kumpulan-kumpulan anti hadis ni konon-kononnya jamaah Quran, dan walaupun dia kata dia jamaah Quran, sebenarnya dia bukan anti hadis saja, dia anti hadis dan Quran.
anti hadis itu ialah anti Al-Quran dan hadis. Dua-dua sekali. Sebab dia bukan baca Quran pun. Dia baca Quran untuk mencari dalil nak tolak hadis. Sedangkan dia tak baca, bukan tak tahu lah, dia tahu ataupun dia buat-buat tak tahu ataupun dia memang betul-betul tak tahu. Jadi dia pun bacalah hadis, atiullah wa ati, ayat Quran, atiullah wa atiur rasul. Mana nak campak menunduk itu? Khudu apa dah? Macam mana ayat tu? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, apa yang nabi kau bawa ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, semua yang dilarang oleh nabi kamu maka jangan buat. Ayat Quran tu nak tahu mana? Punya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah, rujuk kepada Nabi. Tetapi ayat-ayat itu ditutup sebelah mata saja, ataupun dia tak faham, ataupun dia cuba mempengaruhi orang Islam dengan tafsiran-tafsiran yang menyeleweng dia. Itu semua sebab mengajinya dengan Tok Guru orang Talis. Jadi itu punca kepada orang yang tidak mahu berhujjah dengan hadis Nabi SAW dan mengkritik kepada para sahabat Nabi. Itu pun ialah doktrin lama. Orang Talis mengkritik Abu Hurairah. Abu Hurairah suatu figure yang memang digunakan cukup-cukup oleh orang Talis. Dia nak mentohmah kepada Abu Hurairah, dia tak bimbang sebab doktrin Syiah telah ada. Muawiyah ni sesat, Muawiyah ni gini. Maka bila kutuk Muawiyah, ada orang pun oh. Jadi orang merasakan tidak ada masalah untuk mengkritik para sahabat Nabi, untuk menolak para sahabat Nabi. Maka dia orang pun tak heran untuk menulis dalam kitab mereka, Abu Hurairah itu ialah suatu apa nama, Abu Hurairah macam-macam masuk Islam dah lewat, kemudian boleh buat banyak hadis. Kemudian Abu Hurairah tu dah lah akhirnya rendah, suka berlawak-lawak, suka buat lawak. Itu dia tuahmah kepada pribadi. Maka bila Abu Hurairah orang dia berjaya untuk mempengaruhi orang Islam, Abu Hurairah ni tak boleh pakai. Banyak hadis Abu Hurairah, maka habis mentah-mentah saja ditolak. Dan bukan setakat itu saja, mempengaruhi kepada yang lain. Oh, sahabat lain, sahabat-sahabat ni tak boleh dipakai. Dan ditambah pula dengan logik akal yang terhad, maka dia kata, takkanlah boleh sampai hadis Nabi sehingga pada saat sekarang ni tanpa perubahan. Kita main telefon karat pun berubah. Maksud main telefon karat tu, bagi suatu statement, orang pertama sampaikan ke orang kedua, orang kedua sampai 3, 4, 5, 6, orang hujung nanti kita tanya, apa yang disebutkan tadi lain daripada yang pertama tak? Maka ni logik akal dia lah. Tengok, ini menunjukkan bahawasanya hadis tak boleh pakai. Maka daripada zaman Nabi, sekarang dah berapa, lagi-lagilah tak boleh pakai. Sebab mustahil boleh dinakalkan sebiji-sebiji sampai zaman kita sekarang. Itu sebenarnya dia bukan tak mengaji ilmu hadis, mengaji, tapi nak menimbulkan syubhat. Itu semua harakat al-hadamah, suatu gerakan untuk menghancurkan Islam. Sebahagiannya berjaya, sebahagiannya tak berjaya. Maksud berjaya itu mempengaruhi Islam, dia berjaya mempengaruhi orang Islam. Paling kurang pun hadiah tak boleh pakai lagi syuah kidah tu, itulah yang digembar-gemburkan. Dan itulah al-asyairah yang ada pada zaman sekarang, itulah yang digembar-gemburkan. Apabila hadis ahad tak boleh pakai, yang dia tu cakap orang jadi dalil. Seperti yang tadi itulah, mana kau dapat perkataan ini? Perkataan itu pun ulama dia yang cakap, bukannya ada suatu mutawatir pun. Dan apa nama, hanya mendengar-dengar cakap orang saja, itu saja dia bina dia punya apa nama, pahaman dia. Maka sesat lagi menyesatkan. Jadi dijelaskan oleh Ibn Umar, fa innama naf'alu kama ra'ainahu yaf'al. Sesungguhnya kami buat macam kami tengok Nabi buat. Maka Nabi buat, maka kita buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Okay, itu jelas, simple. Tapi orang sekarang tak mau. Yang Nabi tak buat itu mungkin tak dan. Yang Nabi tak buat itu mungkin, 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 mungkin. Yang Nabi tak buat itu sebab dia dah banyak pahala. Dia tu dah diampunkan dosa lalu dan yang akan datang. Kita ni siapa nak dibandingkan dengan Nabi? Kita banyak dosa, maka kena giatlah beribadah.
tambah lagi, tambah lagi. Jadi tidak apa nama lari daripada ajar Islam. Sebab ni otak yang tidak digaib oleh panduan wahyu, maka dia rasa macam betul tapi sebenarnya tak betul. Itu apa nama yang perlu ditarik balik ataupun dijelaskan. Apa yang Nabi buat dia buat, apa yang Nabi buat tak payah dia buat dalam urusan agama. Timbul apa nama orang yang tidak memahami benda ini sebab dia tidak kembali kepada asal ataupun dia tidak itqan, dia tidak kukuh dalam usul. Siapa yang usulnya tidak kukuh, maka dia tidak boleh sampai kepada apa yang nak dicapai, tak boleh sampai matlamat dia. Maka mesti kita memahami akidah ataupun manhaj, barulah kita memahami apa, bagaimana Islam itu dibina. Oleh kerana sekarang ni banyak apa nama orang ikut kepada otak dia, maka banyaklah kesesatan yang berlaku. Wa haddatsani an Malik an Salih ibn Kaysan an Urwah ibn Zubair an Aisyah zauj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat furidat as-salatu rak'atayn fil hadri was safar فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Daripada Malik dari Salih bin Kisan an Urwah bin Zubair daripada Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat, kata Aisyah, furidatis salatu rak'atayn, telah difardukan salat itu dua rakaat fil hadri was safar, sama ada dalam keadaan hadar ataupun dalam keadaan safar. Fa uqirra salatus safar, dan dikekalkan salat safar. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah pada salat yang hadar. Hadis juga jelas bahawasanya dibagitahu kepada kita bahawasanya salat itu pada awalnya difardukan dua rakaat. فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. Dalam riwayat Zuhri dan Bukhari daripada Urwah daripada Aisyah, difardukan salat itu dua rakaat, ثم هاجر النبي, kemudian Nabi pun berhijrah صلى الله عليه وسلم, ففرضت أربعا, dan difardukan menjadi empat. Kata Aisyah lagi, فرضت الصلاة الحضر والسفر ركعتين. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. Telah difardukan salat hadar dan safar itu dua rakaat. Apabila Nabi telah sampai dekat Madinah, waqtan, dan telah apa tenang, zida fi salatil hadar, ditambah pada salatnya hadar itu dua rakaat. Ditambah pada salat hadar itu dua rakaat, dan ditinggalkan salat fajar itu biar dua, itu lil qiraah, kerana panjangnya bacaan dalam salat fajar, wa salatil maghrib, dan salat maghrib kerana witrun nahar, kerana ianya witir kepada nahar, maka dikekalkan dijadikan tiga. Maka daripada situ واحتج بظاهر هذا الحنفية وموافقهم على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة. Maka sebab itu kata apa nama Al-Hanafiyah, salat qasar itu bukan rukhsah tapi dia azimah. Rukhsah ialah suatu kesenangan Islam bagi, tapi azimah tu dah memang ada dah dalam Islam. Maka kata Al-Hanafiyah, salat qasar itu bukan rukhsah. Tapi majoriti para ulama menyatakan salat safar ataupun qasar itu rukhsah, disebabkan ayat Allah juga menyatakan falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati, maka tidak menjadi apa-apa masalah untuk kamu memendekkan salat. Maksudnya apabila Allah kata tak jadi masalah memendekkan sembahyang dalam keadaan-keadaan tertentu, maka itu menjadi rukhsah, kesenangan kepada orang Islam. Dalam masalah ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah salat dalam musafir 4 rakaat.
Aisyah solat di dalam musafir atam, dia akan sempurnakan. Dalam riwayat sahihah, wa rahyuha mabniyun ala ma ta'awwalat fala tu'aridu bainahuma wa qad ikhtalafa fi ma ta'awwala fa qila ra'ya annahu sallallahu alaihi wasallam innama qasara akhzan bil aisar min dhalika ala ummatihi. Telah ada sebagai riwayat yang menyatakan bahawasanya Aisyah dia bila safar dia buat lengkap juga 4 rakaat dan 4 rakaat. Tapi dalam sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menyatakan tentang 2 rakaat. Tapi dalam pengamalan Aisyah, kadang-kadang dia bila musafir itu dia atam. Juga diriwayatkan juga daripada Uthman. Kemudian dikata kemungkinan Nabi salat dengan ringkasan itu untuk memilih yang paling senang. Min zalika ala ummatihi, kepada umat dia. Fa akhadha li anfusihima bisyiddah. Tapi Uthman dan Aisyah ambil kepada diri mereka pilih yang agak susah sikit, iaitu 4 rakaat dan 4 rakaat. Wa rawa Ibnu Khuzaimah anna Aisyah kanat tatam fa idha tanju 'alayha taqul inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi harbin wa kana yakhafu fahal takhafuna antum. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Aisyah bila dia buat sempurna sembahyang dalam musafir, ditanya oleh Aisyah, kenapa kau sembahyang penuh? Aisyah pun jawab, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW kana fi harbin, Nabi dulu dalam keadaan perang. Wa kana yakhaf, dan Nabi bimbang, takut. Fahal takhafuna antum, adakah sekarang kamu masih lagi takut dalam keadaan ketakutan? Itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari riwayat Baihaqi, anna Aisyah kana tusalli fi safar 4. Dari riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Urwah, Aisyah sembahyang dalam musafir 4 rakaat. Fa qultu laha law sallaita rak'atain, fa qalat ya ibna ukhti innahu la yashuq 'alayya. Dia kata kepada Urwah, wahai ibnu akhti, wahai anak kepada kakakku, innahu la yashuq 'alayya, sesungguhnya dia tidaklah berat kepadaku. Buat 4 dan 4 tadi tu dalam keadaan musafir. Wa hadha yadullu 'ala annaha ta'awwala anna al-qasr rukhsah wa anna al-itmam liman la yashuq 'alayhi afdal. Maka menunjukkan seolah-olahnya dia menafsirkan qasar itu sebagai rukhsah, tapi kalau buat tamam kepada orang yang tidaklah susah ke atasnya itu afdal. Wa qala an-Nawawi as-sahih alladhi 'alayhi al-muhaqqiqun anna Uthman wa Aisyah ra'y al-qasar jaizan wa al-itmam jaizan fa akhadha bi ahad al-jaizain wa huwa al-itmam. Kata Imam Nawawi yang sahih allazi 'alayhi al-muhaqqiqun, iaitu kepada para ulama yang muhaqqiqun, ulama yang meneliti, Uthman dan Aisyah pandangan mereka kepada masalah qasar itu boleh dan itmam pun boleh. Maka mereka berdua mengambil bi ahad al-jaizain, mengambil apa nama salah satu yang boleh itu, iaitu itmam, iaitu menyempurnakan. Tapi oleh kerana kita ada banyak hadis Nabi yang apabila Nabi bermusafir, Nabi mesti khasar. Bahkan hadis yang sadaqatun tasaddaqallahu bihi faqbalu sadaqatan. Jadi apa nama, kita mengambil al-qasar ataupun kita menyatakan bahasanya musafir itu kena qasar. Anna al-qasra la yajuz illa fi halatil khawf. Sebagai ulama kata qasar itu tak dibenarkan melainkan dalam keadaan khawf, takut. Sebagian pula kata qasar dan jamak tak boleh melainkan safar pemusafiran itu permusafiran taat ataupun permusafiran ibadat ataupun yang membawa kebaikan kal haji, seperti haji. Maka kesemua itu tidaklah mempunyai dalil yang kuat dan tidaklah sahih. Bahkan kata Asy-Syanqiti, ijma'ul ulama 'ala masyru'iyyati qasr ar-ruba'iyyati fi as-safar. Telah ijma' para ulama masyru' qasar yang 4, solat yang 4 dalam musafir. Khilafan liman syadda, bercanggah dengan orang yang pelik, iaitu yang asing. Wa qala la qasara illa fi khawf, tidak ada qasar melainkan dalam keadaan ketakutan. Wa man qala la qasar illa fi safar at-ta'a khassah fa innaha aqwal la muawil 'alayha 'inda ahli al-'ilm. Jadi apa nama, banyak ulama
menyatakan bahawasanya qasar itu dimasyrukkan ataupun qasar itulah yang lebih utama di dalam keadaan musafir. Apabila Allah juga berfirman wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan kuda wal bighal dan juga hamir kerdai litarkabuha wazinatan, untuk kamu tunggang dan menjadi zina perhiasan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan benda yang kamu tidak tahu. Maka sebagian para ulama kata Allah menciptakan kenderaan dan Allah suruh kita naik dan ianya menjadi perhiasan. Dulu anik baral, keldai semua naik dan perhiasan. Nampak unta cantik sikit, oh bangga. Sekarang ni kereta dah. Kereta lawa, kereta tenggam. Oh, zina, perhiasan. Allah sendiri telah menyatakan begitu. Kenderaan itu untuk kita naik dan zina, iaitu perhiasan. Dan Allah menciptakan benda yang kamu tak tahu. Mana tu zaman sekarang ni, kita ada aeroplane, kita ada kapal terbang, ada jet, ada kereta, lori dan sebagainya. Semua itu kan tak ada pada zaman Nabi. Maka itu semua yang Allah kata wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan benda yang kamu tak tahu. Maka Allah mengetahui ke depan macam mana keadaan dia. Mungkin zaman akan datang kereta pun terbang, kita tak tahu, tapi Allah tahu. Maka mustahil apabila Allah mensyarakkan suatu hukum hakam, maka dia tak boleh berterusan sampai zaman kita sekarang. Seolah-olahnya musafir itu pada zaman Nabi, apabila dikata musafir itu mesti pertama khauf ataupun mesti dengan syarat yang baik saja ataupun mesti taat, amalan ibadat saja boleh qasar. Jadi itu menyusahkan, bahkan Allah mengetahui apa yang berlaku ke depan dan Allah membenarkan qasar dan Nabi mensyariatkan qasar, maka hukum itu kekal sampai kiamat, walaupun naik aeroplane, walaupun naik kenderaan yang kita pun tak sepenat. Jadi dia tetap ada hukum itu, hukum qasar. Maka orang yang menyatakan kerana ketakutan dan sebagainya tadi itu, maka pandangan itu adalah salah dan pandangan itu tidak tepat. Maka apabila Aisyah menyatakan rak'ataini fil hadar wa safar fa uqirra salatu safar wa zida fi salatil hadar, perkataan itu menunjukkan qasar. Tapi perbuatan Aisyah itu bukanlah dalil untuk menyatakan bahawasanya memilih yang tamam itu yang terbaik. Faman zada fiha wa qala mu'allaqan ala hadis Aisyah, faman zada fiha kaman zada ala arba'i fi salatil hadar wa la yasihu at-ta'alluq bima ruya 'anha annaha kanat tadam fa inna dhalika la taqumu bihi al-hujjah. Maka perbuatan Aisyah itu walaupun dia sempurna tapi bukanlah hujjah, bal hujjah fi riwayatiha la fi ra'iha, bahkan hujjah pada riwayat dia bukan perbuatan dia. Apa-apa hal pun kalau bercanggah, kita mendahulukan qaul. Kalau bercanggah qaul dengan perbuatan, kita mendahulukan percakapan. Jadi bila Aisyah dalam percakapan hadis dia, dia menyatakan qasar. Tapi bila perbuatan dia tamak, maka nak pilih yang mana? Pilih yang qaul, dia punya perkataan. Dan juga yang lain-lain, dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahawasanya qasar itu lebih utama. Bahkan sebab itu para ulama banyak yang mewajibkan salat dalam keadaan musafir itu mesti qasar. Mereka menyatakan wajib dan majoriti kata sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut. Maka ia suatu benda yang sangat dituntut. Bila musafir mesti qasar, bukan buat penuh. Kan kalau kita ikut imam penuh, maka barulah penuh. Ada soalan tentang kemudian pandangan ulama tentang tentang bila yang difardukan ataupun pada asalnya dua rakaat
Maka ada ulama bincang bila yang dikatakan dua rakaat itu, maka sebagian menyatakan apabila Isra' Mi'raj itu Allah menentukan dua rakaat waktu Isra' Mi'raj, hadisnya tentang waktu kan, selalu tentang waktu 50 sehingga tinggal 5 kali sembahyang. Tapi tak ada suatu penjelasan adakah pada waktu itu dua rakaat. Tetapi oleh kerana hadis Aisyah yang tadi kita baca tadi tu, telah difardukan sembahyang itu dua rakaat dalam keadaan hadar dan juga safar. Seolah-olahnya bila turun ke perduan sembahyang dua rakaat. Maksudnya 5 waktu semua dua. Maka dikekalkan dalam keadaan musafir dan ditambah dalam keadaan hadar. Yang ditambah itu itu perbahasan lah. Maka ada para ulama kata pada tahun yang keempat daripada hijrah, lepas hijrah baru jadi zuhur, daripada 2 jadi 4. Subuh kekal, zuhur, asar tambah, maghrib jadi 3 dan isyak jadi 4. Sebagian kata fil rabi'il akhir minas sanatit tsaniyah, itu yang seperempat yang akhir daripada tahun yang kedua. Ada sebagian menyatakan ba'dal hijrati bi'amin aw nahwa, selepas daripada hijrah setahun ataupun seumpamanya. Ada yang kata setelah hijrah 40 hari lepas itu. Jadi itu semua pandangan ulama, jadi bukan tidaklah penting sangat untuk kita tahu. Yang penting ni kita tahu hadis yang tadi tu asalnya difardukan dua, kemudian baru lagi ditambah kepada yang hadar. Nanti kita sambung lagi tentang qasar. Ada apa-apa soalan? Pandangan Hanafi yang telah kita nyatakan sebelum ni, mereka memegang kepada pandangan jamak suri, kita dah sebut pandangan mazhab Hanafi ni jamak suri, iaitu gambaran jamak. Kata al-Imam Lakhnawi, hamala ashabuna al-ahadithul warida fil jam'i ala jam'i suri. Kata Imam Lakhnawi, ashabuna itu mazhab kami mengambil hadis-hadis yang warid dalam masalah jamak itu jamak suri, mazhab Hanafi. Wa qad basata at-Tahawi al-kalam fihi, dan telah panjang lebar Imam Tahawi bercakap dalam syarah ma'ani al-athar. Walakin la adri madha yaf'alu bi riwayat allati waradat sarihan bi anna al-jam'a kana ba'da dhihab al-waqt wa hiya marwiyatun fi sahih al-Bukhari. Kata Lakhnawi, tapi aku tak tahu dia orang ni buat apa dengan riwayatnya. Jelas menunjukkan boleh menjamak kana ba'da dhihabil waqt, setelah apa nama habis waktu, wahya marwiyatun, dan ianya diriwayatkan daripada sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, sahih Muslim, dan selain daripada kitab yang muqtamadah, kitab yang dirujuk. Ala ma la yakhfa ala man nadhar fiha fa in amala ala anna ruwat lam yahsul at-tamyiz lahum. Jadi walaupun mazhab Hanafi, banyak ulama Hanafi yang pakai jamak suri, tapi Imam Lakhnawi sendiri dia juga Hanafi, tapi dia tak setuju dengan pandangan itu. Sebab banyak hadis-hadis yang kita baca sendiri menunjukkan bukan jamak suri, dia jamak terus. Nabi tarik ke waktu zuhur, Nabi tarik daripada zuhur ke waktu asar. Maka semua tu nak buat apa riwayat-riwayat yang banyak tu, kalau sekiranya kita memegang kepada pandangan jamak suri. Itu mazhab Hanafi, mazhab lain tak ada masalah, semua menerima apa nama jamak dan apa qasar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.